tangkapannya. Masih bisa menghasilkan uang dari situ. Ih, luar biasa. Bapak Golun bawa apa, Bapak Golun? Tangkapan hari ini. Wih, berapa banyak? 23. Asik. Sama satu bis, satu mobil. Oke, masuk ke dalam. Bos yang punya api kayak gini kontak. Si. Habis sewa di mana Bapak Golun? Di Surya Kencana. Oi. Langganan. Oh, mantep ya, udah banyak langganan sekarang ya. Yoi dong. Aki motor semua nih? Mobil satu. Oh iya. Ya teman-teman, nih bang kita yang satu ini baru datang ke rumah nih. Tadi dia bawa barang nggak tadi? Oh iya. Sekarang udah jam 6:15, dia baru habis cleaning tadi ya? Oh iya, cleaning. Siapa hari rutin? Rutin. Gimana kesan-kesannya nih? Ya untuk kesan-kesannya sih, dan juga selainnya buat isi ruang waktu lah. Dibanding pada nganggur. Mending istilahnya cari aki, istilahnya apa ya, sebutnya ya sih. Ya ininya lumayan buat teman-teman penghasilan ya, ada saran nggak buat teman-teman yang punya aki atau apa? Ya ada saran nih, banyak kan dibuang ya. Ini buat teman-teman yang punya aki, banyak yang udah rusak atau nggak terpakai, jangan dibuang. Jadi rupiah. Betul. Ya buat istilahnya buat apa-apa kayak ya, kebutuhan apa, dibanding dibuang kan istilahnya enggak istilahnya enggak jadi duit lah. Jadi duit, mending jadi duit. Betul. Jadi akhirnya itu menurut orang tuh sebagian itu nggak berharga atau nggak ada nilainya ya, tapi dibalik itu semua kita masih bisa menghasilkan uang dari situ. Intinya itu, daripada dibuang lebih baik dicairkan menjadikan uang, intinya sih seperti itu gitu. Nah mungkin nanti di next video kita bakal bikin perjalanan kita ngambil barang ya. Kita eksekusi. Perjalanan kita eksekusi maksudnya. Ya mungkin sekian video dari kami dan tanya jawab dengan Bambang kita yang seperti ini. Nah semoga video ini menjadi inspirasi buat kalian semua. Ya, gitu. Dan jangan lupa kalau misalkan ada barang atau aki jangan dibuang. Mending hubungi Bambang Golun. Nah, oke, okay, dadah. Salam satu aki. Ada anak tuyul.